Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, saudara, semoga bisa dibantu doanya supaya acara saya hari ini lancar, sesuai sama apa yang udah saya siapkan di rundown. Ya, semoga dari acara ini kita bisa memperpanjang tali silaturahmi. Itu aja sih. Coba Yosi. Ya, minta doanya buat teman-teman, kedua orang tua, sama saudara. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus semoga juga dari acara ini bisa memperpanjang tali silaturahmi, memperbanyak saudara. Itu aja sih. Ya, semoga hari ini acara pernikahan kita berjalan dengan lancar sesuai sama rencana.
semua harapan baik, doa baik yeah, yang kita harapkan untuk kedua mempelai, Mas Rio dan yeah, ini, Kak Yosi diberikan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin, sehingga keduanya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk memulai acara ini. Izin kepada para ustaz yang ada di sini untuk memimpin. Ala hadini wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bayu al-Maqdubi alaihim wa'alaikum. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada rombongan keluarga besar Bapak Busnir Caniago beserta Ibu Syahrpita almarhum dan juga keluarga besar dari Ibu Aminah yang pada pagi hari ini Senin 16 Mei 2022 mengantarkan sang putra kebanggaan Ananda Rio Ricardo Tanjung ke Taman de Batavia dengan penuh cinta dan kegembiraan. Dan telah menanti dengan penuh kehangatan keluarga besar dari Bapak Irman dan Ibu Yoneti almarhum beserta Ibu Eni dan keluarga yang akan mengiringi sang putri tercinta Ananda Yosi Putri Eni menuju akad nikah yang insya Allah akan kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, kedua keluarga besar telah bertatap muka di taman yang indah ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuan dari kedatangan keluarga besar calon pengantin pria, mari kita simak bersama sambutan penyerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Yono Wahab. Pada Bapak Yono Wahab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi rastainu ala umur jinnya wadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi asma'in amalat. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul dalam pernikahan antara Yosi Yeni dan Rio Ricardo Tanjung. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah ruah keluarga kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat serta seluruh umat hingga akhir zaman. Saya mewakili keluarga besar dari calon pengantin pria Rio Ricardo Tanjung bermaksud ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami keluarga besar Bapak Busnir Caniago dan Ibu Syahrpita almarhum bermaksud menjalin silaturahmi dengan keluarga besar dari Bapak Irman dan Ibu Yoneti almarhum. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi awal lahirnya keluarga yang penuh berkah. Dan kedua, dalam proses silaturahmi ini yang ingin kami jalin, tak banyak hal yang bisa kami bawa. Hanya sedikit hantaran yang ingin kami berikan sebagai tanda cinta dan ketulusan kami. Semoga Bapak dan Ibu berkenan menerima pemberian ala kadarnya dari kami. Terakhir, yang paling tentunya kami ingin menyerahkan Ananda terkasih kami Rio Ricardo Tanjung untuk segera dinikahkan dengan putri tercinta dari Bapak Imran dan Ibu Yoneti almarhum, yakni Ananda Yosi Putri Yeni. Demikian sambutan penyerahan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, niat mulianya sudah terucap, tekadnya juga sudah mantap dan insya Allah langkah kaki tidak akan mundur satu langkah pun. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan penerimaan yang akan disampaikan oleh Bapak Santo Arif. Namun sebelum disampaikan Pak, saya dapat WhatsApp tadi dari Mas Rio ya, Mas Rio dan Kak Yosi. Katanya mau ngirim pantun buat Kak Rio ini supaya tidak tegang, katanya begitu. Ini ada ketegangan kan hari di pagi hari yang cerah ini. Jadi begini pantunnya, ini nitip dari Kak Yosi buat Kak Rio, katanya begini. Jalan-jalan ke stasiun Barat, manis-manis buah pepaya.
kalau memang Abang Rio sudah siap, kapan Abang mau menikahi saya? Langsung aja. Pengantin kaget. Terus Pak, saya juga dapat WhatsApp barusan nih dari Kak Rio. Barusan tuh dia WhatsApp ya. Katanya begini, menaruh emas di dalam peti, di atas peti banyak laba-labanya. Abang Mas sebenarnya sudah siap menikahi, tapi masih takut sama papanya. Begitu. Apa betul ini masih takut? Oleh karena itu, mari kita simak bersama sambutan penerimaan yang akan diwakilkan oleh Bapak Satu Arif untuk menerima rombongan keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera dan salam bahagia kami sampaikan juga kepada hadirin dan hadirat yang beragama lain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga pada hari yang berbahagia ini kita bisa mengadakan silaturahmi khususnya dalam rangka ikut serta menyaksikan akad nikah antara Yosi Putri Yeni dan Rio Ricardo Tanjung. Selanjutnya puja dan puji syukur juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang paling mulia. Amin. Atas nama ayahanda putri tercinta yang pada hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Busmir Caniago dan Ibu Syahermita. Semoga itikad baik saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tulus menerima keluarga besar Bapak dan sekaligus menerima putranya Rio Ricardo Tanjung sebagaimana layaknya menerima putri sendiri. Kepada putra Rio Ricardo Tanjung, sebagai seorang suami yang nantinya sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seorang istri, oleh sebab itu kami serahkan kepadamu ananda kami tercinta Yosi Putri Yeni. Kepadamu pergaulilah istrimu dan sebagaimana kamu menggauli diri sendiri, kasihanilah istrimu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Insyaallah hidupmu akan bahagia hingga akhir hayat di kandung badan. Amin. Akhir kata, atas nama keluarga kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dan berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama sambutan dari kedua keluarga, tanda dari penyerahan dan penerimaan yang baik. Silakan Bapak untuk berjabat tangan. Insya Allah dengan niat yang tulus serta diiringi dengan doa dari semua yang hadir, semoga ini menjadi langkah yang diridhoi. Baik, diserahkan saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang diserahkan pada hari ini dapat diterima dengan ridho dan dapat menjadi simbol bagi bersatunya kedua keluarga. Silakan diterima Ibu. Mungkin boleh dititipkan dulu. Oh, ada satu lagi Bu ya, silakan. Saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi doa yang baik agar seluruh kebutuhan rumah tangga kedua mempelai nanti, jasmani, rohani, sandang, pangan dan papannya dapat selalu tercukupi. Amin. Silakan diterima. Ibu Eni tetap di sini. Ibu, tetap di sini. Berjabat tangan terlebih dahulu. Sebentar, tahan. Tahan aja dulu 2 jam. Ya, biar
Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Baju, makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teriring dari doa semua yang hadir, semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi bersatunya kedua calon mempelai dalam mahligai rumah tangga yang kokoh, setia, penuh kasih sayang dan harmonis. Baik. Ibu, tetap di sini. Saya persilakan untuk berdiri di sebelah kiri. Pak, Bu, boleh diapit supaya nggak balik lagi ke dalam. Ini jalan tadi lo memang kamarnya tadi nggak jalan tadi di dalam. Bu, Pak, nanti Pak. Nah, supaya nggak kemana-mana lagi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian boleh. Mungkin harus dikasih pantun lagi ya supaya semangat ya. Pantunnya begini, daun salam, daun kemangi, nasi ulam dimakan bertiga. Bapak ibu yang menjawab salam, saya doakan masuk surga. Baru pada mau nih biasanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudhilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan karunia serta nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun di tengah banyaknya saudara kita yang saat ini tengah mengalami ujian dan cobaan. Oleh sebab itu tiada kalimat yang pantas terucap dari mulut kita selain syukur alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar, sang suri tauladan yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewariskan kepada kita sunnah-sunnahnya yang indah. Salah satunya adalah sunnah pernikahan yang insya Allah akan kita saksikan bersama. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Senin 16 Mei 2022, insya Allah kita akan menjadi saksi bagi dua insan yang akan terikat di dalam janji suci sehidup semati. Janji antara dua insan bernama Rio Ricardo Tanjung dan Yosi Putri Yeni, yang insya Allah pada hari ini akan sah menjadi pasangan suami dan istri. Hadirin yang kami muliakan, untuk menambah keberkahan daripada acara pada hari ini, sebelum melangkah menuju akad nikah, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.
Adapun pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salin tilawahnya akan dibawakan oleh Ibu Hadi SPDI dan Ibu Daimah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Okay.
Untuk
untuk menemani perjalanan panjang hidup aku kelak. Seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik dan penuh kasih sayang. Aku mohon keikhlasan dan keridhaan papa dan mama atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga aku nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah dan warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anakku Yosi, penyampaian izin pernikahan dan permohonan doa restu sudah papa dan mama dengar dengan sesama. Sesungguh sudah menjadi kewajiban orang tua sekaligus wali nikah untuk menikahkan putrinya, karena insya Allah sebentar lagi bapak dan mama akan segera menikahkan kami dengan calon suamimu Rio Ricardo Tanjung. Beriring doa semoga Allah meridhoi ajat pernikahan yang akan pada yang akan papa dan mama kakak dan mama dan langsungkan sebentar lagi hingga rumah tangga nanti senantiasa rukun dan damai dan bahagia penuh rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Boleh dipeluk aja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله على آله وأصحابه الكرام أما بعد. Yang saya hormati dan saudarakan keluarga Bapak Irman beserta Ibu, juga Bapak Musnir Sanyago beserta Ibu, Bapak Yesus Kedong Bali yang berbahagia, Nanda Rio Ricardo Tanjung dengan Nanda Yosi Putri Yeni. Yang saya hormati Bapak Ibu para saksi, khususnya saksi yang telah dicatat oleh kami. Sebagai saksi pertama yang terhormat Bapak Budi Rahadja, dan saksi kedua yang terhormat Bapak Denny Rahmadan. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat daripada jua-Nya Allah pada kesempatan di pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita telah dapat dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis, yakni majlis akad nikah, di mana kita bersama-sama sebentar lagi akan menyaksikan prosesi ijab kabul antara Nanda Rio sama Yosi. Keduanya telah sepakat baik lahir maupun batin akan melangsungkan salah satu sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni akad nikah, yang insya Allah ijab kabulnya sesaat lagi akan kita langsungkan dan akan kita saksikan bersama. Untuk itu kepada Nanda Rio sama Yosi, sebelum ijab kabul dilangsungkan, terlebih dahulu akan diawali dengan penyampaian khutbah nikah, karena khutbah nikah merupakan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan akad nikah secara syariat agama Islam.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayh wa harrama sifah wa wa'anana nadaban 'alima 'alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرقى في معيشتهم والقصد في نفاقاتهم وأبصرهم عيوبهم فيتوبوا إليها. Tumma anna nikaha sunnatul anbiya wa si'arul awliya wa jinnatul asiyya kunu jami'a. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada Nandari wa Dariyasi, mari kita bersama-sama beristighfar memohon ampun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya kita berharap semoga segala kesalahan yang telah kita berbuat Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dan dilanjutkan nanti dengan kebaikan wa karimah syahadah. Untuk itu mari kita bersama-sama beristighfar secara berbarengan dalam keadaan khusyuk dan tenang. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالله وبما جاء من الإعلام والإخلاص وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وآمنا بالسريعة وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Bapak-Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita saksikan bersama-sama prosesi yang kumpulin dengan sesama. Untuk itu Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda langsung ya. Ananda Rio Dikato Tanjung
binti Gusner Gusner Cieniago. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya Yosi Putri ini dengan mas kawin Yosi Putri ini kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 6,5 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yosi Unipet. Saya terima nikah dan kawinnya Yosi Putri ini binti Bapak Irman dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Rio Ikago Tanjung binti Gusnir bin Gusnir Cianiago. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya Yosi Putri Yeni kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 6,5 gram tunai. Saya terima nikah dan kawin Yosi Putri Yeni binti Bapak Irman dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana pengutin sahih? Kemudian pada ini sahih. Barakallah, barakallah, barakallah. وبارك عليك وجمع بينكما في خير معاوية الفاتحة. الحمد لله نسأل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على نبينا وسيدنا مولانا محمد wassalamu radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi salam 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت ومكان وصل وسلم على سيدنا محمد بالمال أعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم بارك لهذين الحسين وجماعة لهما في خير وعافية. اللهم علق بين أهلنا ليرك الوطنجو وبين أختنا يوسف ديني كما علقت بين أدامها وعلق بينهما كما علقت بين إبراهيم مصرة وألف بينهما كما علقت بين موسى وصبورة وألف بينهما كما علقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم ربنا حبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الضالين عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku.
dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Untuk melestarikan tentunya Yosi istri sebagai istri kepada Rio bahaya kesiaan yang dalam Yosi
kalau suami selalu membahayakan istrinya, itu janji Allah berlama keras. Ia pun kufara ayyubihumullah. Selanjutnya, yaj'allahu makhraja. Diberikan jalan keluar saat Rio sama Yosi punya keinginan di luar kemampuan manusia. Dan itu bagi Allah mudah. Lalu limpahkan kepada para suami yang selalu memahami istri. Istri kadangkala hitungnya bingung. Nanti kata Yosi, di abang kan sekian. Tapi kita ke rumah tempat tinggal di Bang Indah ya. Nah ini kan enggak sesuai nah. Itu namanya yaj'allahu makhraja. Yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang di luar ya. Makanya Yosi, Anda sebagai istrinya melamun keinginannya di masalah. Tapi kalau dibarengi dengan pelayanan yang prima dari Yosi, akan dikabulkan ya. Terima kasih, selamat sukses. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah prosesi yang ketiga antara Rio Ricardo Tanjung dengan Yosi Putri Yeni yang saya laksanakan. Dan terima kasih kepada Bapak Budi Raharjo sama Bapak Deni Rahmadi Ramadan yang telah berkenan menjadi saksi dan kata juga Bapak Arman beserta Ibu Pak Busnil Chaniago beserta Ibu, saya ucapkan selamat dapat memperoleh. Semoga Allah anugerahkan cucu yang lebih unggul dan lebih berkualitas. Cucu siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di 30 tahun ke depan. Amin. Allah berkah. Pak Arman beserta Ibu sekeluarga mungkin yang menerangi rasa hormat. Mungkin saya juga bisa mengikuti akar aktivitas yang izin terlebih dahulu kembali ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Maman yang telah berlaku sebagai penghulu pada hari ini. Thank you.
boleh lebih maju lagi, Pak Rio. Lepaskan. Ibu, boleh dibekam kedua tangan Sasita. Silahkan. Ibu, hari ini kami bersimpuh di haribaanmu untuk merasakan kembali kasih sayangmu, untuk menempuh kesalahan yang pernah kami lakukan padamu, dan untuk memohon segala doa restuamu. Ibu, masih tergambar dengan jelas dalam ingatanku perjalanan hidup kami sejak engkau mengandung kami. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat saat engkau harus merasakan kepayahan, kelelahan dan kesakitan. Namun semua rasa itu kau jaga untuk kau buka dengan bahagia hari ini. Ibu, kini kami telah dewasa. Kami sadar kami belum mampu melukis bulan senyum di bibirmu, memercik bina bahagia di matamu, atau berbakti atas semua jasa-jasamu. Dari hari ini kami akan mengenal sunnah Rasul yang mulia itu dalam semua waktu yang telah tanda. Ibu, kami masih haus dengan segala doa, doa yang menguatkan kata, doa yang meneguhkan kesabaran, doa yang mengikhlaskan pengorbanan, doa yang memberikan kedamaian, doa yang menunjukkan cinta kasih dan sayang, yaitu doa dalam sujud-sujud panjang tahajud. Doakan kami ibu agar kami dapat mendapat sakinah mawaddah warahmah. Peluk salam peluk cium dari ibu dan kepada kedua anak dan kepada semua ibu. Boleh kita anak-anak bersuka atau kecuk kami berikan doa dan beri doa pada hari yang berbahagia. Amin. Selanjutnya kami persilakan Ayasi dan Bro untuk bisa ayah. Hari ini kami juga bersyukur di hadapanmu sebagai pendapat kita di atas pengorbananmu, sebagai permohonan kami untuk doa restu, dan sebagai izin kami agar mengambil warisan berjuangku membina keluarga yang berkata. Ayah, walau apapun yang kami lakukan tidak akan pernah dapat mengobati pesan lelahmu, tidak akan pernah dapat mempengaruhi kecuan keringatmu, tidak akan pernah dapat menggantikan siang dan malammu ketika engkau harus menangkan kami sehingga kami bisa tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Bahkan saat sakit kami tahu engkau tetap bersemangat melangkah mencari nafkah. Tidak ingin melihat kami lapar karena tidak punya makanan, tidak ingin melihat kami kedinginan karena tidak punya pakaian, atau tidak ingin melihat kami menangis karena tidak punya mainan. Semua kau upayakan untuk melihat kami ceria. Namun kini ayah, saat kami belum mampu membayar semua jasa-jasamu, kami malah harus kembali merepotkanmu untuk hadir di sini sebagai wali yang menikahkan kami. Bila kelak nanti engkau tidak bisa lagi selalu berada di sini, kami tetap mengharap doa terbaikmu agar kau kuat menyambut waktu hari kita. Mendoakan kami agar kami dapat mencapai sakinah mawaddah warahmah. Peluk saya peluk cium dari ayahanda kepada kedua orang yang tercinta. Ini adalah persimpunan pertama kami di dalam ketika kami telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah masuk dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu. Ibu, terima kasih atas kesempatan berkembang yang engkau jadikan pada kami. Harapan kami kepada ibu, jangan anggap kami orang lain bagi, jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Samakan perlakuanmu seperti kepada mereka. Dukung kami saat melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami jika melangkah kepada jalan kesalahan. Ibu, ajari kami tentang kasih sayang,
kasih sayang yang tidak terkam di manusia. Bimbingkan untuk bersabar, kesabaran yang seluas samudra. Tarikan kami agar saling menguatkan ikatan ikatan pernikahan dalam tinggal ibadah. Dan doakan kami agar kami dapat menggapai sakitnya rawat dan merawatnya. Peluk sayang, peluk cium dan ikutan kepada kedua anak tercinta. Ayah, berjuta rasa syukur bisa ikut bersimpuh, berlutut dan memeluk kalian. Hari penatuan dua hati yang berbeda yang tidak akan terjadi tanpa izin. Juga kepadanya kami memohon doa restu agar kami menjaga kartu krimi yang sedang biasa berbakti dan berbagi kasih di sepanjang hidup kami. Ayah, sejak hari ini, samakan kami dengan anak-anakku yang baik dalam pengakuan maupun perkataan. Dukung kami dalam bertindak benar, teguhkan kami dalam memupuk sabar, dan kuatkan kami dalam menjaga ikrar. Ayah, ajari kami tetap keras menghitung teguhkan kesabaran. Bimbing kami untuk saling menumbuhkan kasih sayang. Tuntut kami cara terbaik untuk mendidik putra putri kami. Doakan kami agar mendapatkan keberkahan hidup dari pernikahan ini. Karena air mata ini adalah air mata bahagia yang akan menjadi jalan bagi pertemuan kita di surga. Amin. Peluk sayang, peluk cium dari anda kepada kedua orang. Bapak Ibu yang berbahagia dan bisa terus mengamani perjalanan hidup kami sampai akhir. Amin. Amin. Boleh dipeluk, didengar, sangat sehat.